Kalau hok nampak depan aku ni spring. Spring nimbai berapa kilo ni? Hok 90 kilo. Rohia mai beli besi tak dia? Jem Radini beli dia tak jual besi buruk. Rupa-rupanya tokek besi buruk tu Rohia datang dengan seorang Melayu. Radini tanya orang Melayu tu, dia kata dia kerja dengan Rohia ni. Nampak Rohia pun ada tokek. Tapi yang Radini nak cerita sebenarnya, Rohia ni seorang penipu. Dia kantoi dengan Radini pasal penimbang tu dah diubah suai. Tulis Radini pada caption, tak kira dia bangsa apa sekalipun, janganlah cuba-cuba menipu. Aku tak buat kes pun hal tadi. Selesaikan cara elok. Penimbang dia aku tak bagi dia bawa balik. Call member bawa penimbang lain. Masih lagi jual besi kat dia. Lagipun dia datang dengan orang tempatan juga. Masih lagi aku boleh bertolak ansur. Kalau ikutkan hati, lain cerita jadinya. Ya aku pelik orang kita cakap kerja dengan Rohingya ni. Jeng, jadi waspadalah. Jangan mudah kena tipu dengan si pembeli besi buruk. Jangan round tak taman-taman dan mana-mana tempat. Aku cuma wirekan penimbang, bukan wire orangnya. Kata brother ni lagi, dia silap. Sekali kantor dengan aku, jangan main-main. Penimbang tinggal rumah aku. Baru dia reti bahasa bila penimbang lain. Kalau hok nampak depan aku ni spring. Spring nimbai berapa kilo ni? Hok 90 kilo. Rohia mai beli besi tak dia? Dia waktu turun nimbai ni. Bila dia waktu turun nimbai ni, aku was-was sikit. Aku terlalu naik. Berat aku 93. 93 kilo. Bila naik atas nimbai ni, jadi 45 kilo. Lepas tu, aku mulalah. Bila selesai dengan dia jual-jual guna penimbai lain apa semua, nimbai ni aku tak siwak kelik. Aku tahu. Siwak kelik. Nak juga, aku tak siwak kelik. Aku buka-buka tengok, ni lah rupa dia. Lagu ni cara dia. Ni aku tak cabut spring lagi. Dia tambak spring ni. Jadi, macam dia tak bagi spring ni genggam. Jadi sekat tu jadi duduk. Bisa. Jadi ingat lah. Mana nak jual besi kau Rohingya ni kau. Mana-mana lah tak kira lah Rohingya kau siapa kau. Test dulu dia punya nimbai ni. Bisa lah.